Baik, kenyataan yang dibuat Presiden Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung isu peralihan kuasa untuk melantiknya sebagai Perdana Menteri ke-8 di Dewan Rakyat perlu dihormati semua pihak dan tidak perlu dibahaskan lagi. Itu tegas Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri PKR Datuk Johari Abdul yang menyifatkan sebarang perdebatan mengenai perkara terbabit bukan sahaja merugikan kerjasama dalam Pakatan Harapan, bahkan akan mengundang masalah yang tidak ada penghujung dan muak. Apa yang disebut oleh Datuk Seri itu yang paling saya rasa hampir-hampir yang terbaik lah, dan mungkin boleh dikatakan official juga, sebab yang dia sebut itu di dalam parlimen, tempat yang paling tinggi sekali dalam sistem pemerintahan kita, di dalam parlimen. Jadi ambillah apa yang dia kata itu sebagai suatu yang bagi saya konklusif lah. Jadi nak komen apa yang dia kata susah lah. Jadi yang dia cakap dalam parlimen. Jadi kita yang kadang-kadang buat komen-komen di luar ni, dan ia mengundang masalah yang lain. Jadi saya sebut pemimpin, tak kira lah dia itu sama ada presiden parti ke timbalan presiden parti ke apa pun juga. Jadi selagi tidak ada komen-komen yang sudah tentunya mengundang masalah, tidak berhenti, ianya akan berterusan.